Kalau yang betinanya paruhnya lebih panjang, dan yang paruh bawahnya Halo Kecoa Mania. Video kali ini kita kasih tip cara membedakan kapas tembak jantan dan betina. Ini kalau dari paruhnya, kalau jantan sedikit pendek paruhnya ketimbang yang betina. Baru bulu dadanya kuningnya kuning kusam dia. Kalau yang betinanya lebih cerah kuningnya. Baru bulu di bagian mukanya coklat kehitaman, lebih pekat warnanya. Kalau yang betina dia lebih cerah. Inilah tip cara membedakan kapas tembak jantan dan betina. Gampang. Aduh. Oh, apa anaknya? Rumah rata kina, rata kidang. Patut nak kita dalam lagi. Kami ni lihat pajak yang ada dalam. Dalam dikin tu ia tak bayar rumahnya. Apa boleh buat bosku? Sudah kembali ke alam liar. Ternyata kita sial. Udah 2 hari di hutan, dapatnya cuma 1. Saat dapatnya tadi pagi tidak sempat kita bikin video karena buru-buru. Kapas tembaknya dekat sekali dengan tempat kita singgah tadi pagi. Jadi nggak sempat bikin video. Apa boleh buat, sudah lepas kapas tembaknya. Cukup sekian aja. Ini video paling menyedihkan. Cukup sekian aja untuk video ini. Salam Kecoa Mania. Mudah-mudahan nanti kita dapat lagi yang lain ya.